dari si cantik Eco Founder Second sedang berada di Labuan Bajo. Dipisahkan dari satu proyek membuat Eco Founder Second menjadi sedih dan melakukan hal ini ya sahabat. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan Eco Founder Second di Labuan Bajo? Makin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menjadi saksi proyek Eco Founder Second tanpa rangka ajang. Dan kali ini sungguh di luar dugaan ya, Eco Founder Second melakukan hal ini karena dia sedih tidak menjadi atau tidak jadi satu proyek dengan rangka ajang. Karena di sini seperti di postingan Eco sebelumnya, salah satu lawan main Eco Founder Second terlihat sudah muncul nih mukanya setengah-setengah, dan ini juga lantas di melakukan pemeran atau lawan main Eco Founder Second yang bernamakan Pangeran Lantang, dan yang bikin kita semua makin penasaran Eco Founder Second lantas melakukan hal-hal yang buat dia bahagia. Karena mungkin di sini Eco sudah tahu bahwa nama one main dari syuting tersebut bukan Rangga Ajok melainkan orang lain. Nah sahabat, siapakah sih sebenarnya lawan dari Eco Founder Second yang membuat Eco sedih? Ya mungkin di sini Eco Founder Second juga menginginkan satu proyek dengan Rangga Ajok. Walaupun sampai saat ini belum bisa kesampaian. Dan di sini ada postingan dari Ana Razna ya. Untuk kita yang lagi di fase LDR, aku cuma mau bilang seberat apapun LDR itu kita harus tanggung. Dan kita juga pasti merasakan hal yang sama ketika kita jauh dari seseorang yang kita cintai. Nah begitu pun Eco Founder Second ya, terlihat di sini walaupun dia sedang syuting tapi terlihat murung ya, mungkin karena dia jauh dari Rangga Ajok. Kasihan sekali ya sahabat, Eco Founder Second kan orangnya sangat sayang terhadap orang yang dicintai, makanya dia merasa kehilangan sekali ketika jauh dari orang tersebut. Nah sahabat, kita doakan saja ya, mudah-mudahan